Hi, Assalamualaikum. Nama aku Hura and welcome back to my YouTube channel. Untuk konten kali ini, aku nak cerita, aku nak ulas pasal baju ni dan aku nak cerita pasal kedai fan club Terengganu. So, terlebih dahulu kepada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik like dan subscribe dan jangan lupa share video ni. So, untuk tidak terlepas konten-konten daripada YouTube aku, jangan lupa klik button notification. Teruskan menonton. So, Syawal yang keempat tu, aku pergi ke Bird's Pakat. Bird's Pakat ni adalah kedai untuk fan club Terengganu. Tempat dia dekat Dungun, di Tanah Lot. Biasa aku panggil nak menghala ke Kuala Dungun lah. Sebenarnya aku pergi kedai ni pun sebab aku mendapat pesanan daripada kawan aku. Budak tu pernah belajar kat Dungun. ITM Dungun tu, dan dia cuba cari satu jersey, iaitu jersey pre-season Terengganu untuk 2023. Seperti yang kita tahu, Terengganu ni ditaja oleh Umbro yang memang banyak mengeluarkan jersey. Aku rasa Terengganu paling banyak keluarkan jersey sama ada pramusim ataupun sepanjang berlangsungnya Liga Super. Aku tertarik macam miniature seakan-akan Lego tu yang diorang design ada jersey Terengganu sepanjang beberapa tahun, and then ada jersey macam keeper ke apa tah yang belah kiri tu. Dia ada juga jual perfume, and then ada juga jual butang, ada jual lenyat, macam-macam lah. Memang bagi aku agak menarik lah football fan club punya store ni. Dulu orang panggil kedai ni, dia panggil Turtle Store. Dari situ pun dia dah keluarkan banyak produk untuk fan club-fan club Terengganu. Kopiah pun ada, macam-macam warna, nak hitam, nak putih, semua ada. So, dia juga ada baju muslimah untuk orang yang nak syariah compliance. So, boleh juga cari kat situ. Tak silap, murah jugalah. Time tu dia ada promo 300 baju dia. Kain sublimation. So, menarik jugalah yang aku beli untuk anak perempuan aku yang sekolah agama tu. Sebab apa anak aku suka pau kalau aku pergi Bird's Pakat Dunga ni? Sebab dia tahu memang akan ada baju saiz budak, macam kain jersey yang player pakai tu. Bird's Pakat ni ada keluarkan jersey. Dia, apa orang cakap, dia authorized juga. So, bukan copy. Cuma name set dia bukan name set yang official lah. So, kalau name set official tu, korang hanya boleh dapatkan dekat Football Republic ataupun Alisan di Kuala Terengganu. So, untuk budak punya, memang Bird's Pakat ada keluarkan. Dia lebih murah lah daripada yang terdapat kat Alisan tu. Cantik juga, semua sublimation. Sebab budak kan, korang nak pakai memang lenjan habis baju tu. So, tak risau mana-mana nak crack pun. End up, sebenarnya lepas dah settle tu, aku ingatkan dah bertaubat lah. Aku cakap, dah ni, cukup. Balik raya, banyak nak pakai duit kan. Lepas tu, yalah, bini aku nak pergi jumpa kawan dia dekat Kuala Terengganu. Aku jenis, kalau pergi Kuala Terengganu ni, tempat wajib yang aku akan singgah lah. Walaupun sebentar, aku akan pergi Football Republic dekat flat Sri Kolam ke apa tah. Siapa yang tahu-tahulah kan. Sebab kat Terengganu ada satu je, Football Republic tu. Dari zaman aku kecil sampai aku besar. Daripada kasut futsal aku yang first tahun 2007 macam tu sampai sekarang, aku masih akan pergi. Sebab aku tahu memang banyak barang menarik. So, in between nak pergi rumah kawan bini aku tu, lepas dah raya rumah pertama, nak pergi raya rumah kedua sebab jauh, selain jalan jam, aku pun pergilah Football Republic tu. Berdekatan Masjid Putih. Aku tak tahu nama Masjid Putih tu, sampai sekarang aku tak pernah ambil tahu. Masjid Putih tu dekat nak menghala ke Pasar Payang lah. Football Republic dekat situ. So, aku sampai kat situ, then aku terkejut jugalah dengan apa yang ada dalam kedai tu. So, seperti biasa, memang Football Republic Kuala Terengganu ni memang tak pernah mengecewakan setiap kali aku datang kat situ. Yang mana first benda yang aku tertarik, jersey ni lah. Yang ni dia panggil jersey casual. Untuk Football Club Terengganu, yang mana dia buat 3 varian. Yang satu lagi tie-dye, and then satu lagi warna-warni. So, aku pilih jersey ni sebab dia ada Umbro. Yang warna-warni tu pun ada Umbro. Cuma yang tie-dye tu dia biasa je. Dia tak ada Umbro tulis kat sini. So, untuk jersey ni,
harga lebih kurang dalam RM89 bagi aku berbaloi. Dia 100% polyester. So untuk polyester, orang akan cakap panas ke? Sebab polyester ni dengan lycra sebenarnya lebih kurang sama. Cuma ada advantage dekat lycra, ada advantage dekat polyester. So tak ada beza. GSM jangan tanya aku. Sebab GSM tu korang tanyalah budak-budak yang main baju retro jersey. Ni design retro. Sebab sizing korang memang, kalau yang suka pakai oversize, ambil je macam biasa. Macam ni aku pakai size M. Sebab kalau tengok fitting dia pun nampak besarlah juga. Dia punya lengan ni memang agak panjang. Dari sini aku tengok design dia, corak, basic base dia, fabric. Ni semua submission. Dia punya design tu adalah 3 segi. Then Umbro ni pun submission. Yang heat press ni je. Jatah Terengganu ni dengan Umbro Terengganu. Umbro ni. So kat sini dia ada collar, butang. Butang ni tak ada cop apa-apa, biasa je. And then dia punya collar ni warna hitam. Aku suka collar warna hitam sebab kalau kotor taklah obvious sangat. Then dia punya end dekat tepi ni, dia buat double stitches. So payah nak rosak lah. So korang tak perlu risau sangat ataupun tak perlu nak terlalu particular sangat nak jaga buat jersey. Sama juga dengan yang kat bawah ni. So yang kat bawah ni pun double stitches. Lepas tu kat tepi tu ada submission Umbro punya tagging. Cuma yang tak best dia, jersey ni dia tak ada apa orang cakap side vent yang kat tepi tu kan, yang dia boleh potong. Itu je lah tak ada. Lain-lain bagi aku selesa je. Aku dah pakai seharian dah baju ni. Sebab aku nak buat unpack pun macam malas. Baik aku bagi testimoni secara jujur. Aku pergi kerja. And then sepanjang hari ni Jumaat, dengan pergi semain Jumaat and then balik semain Jumaat. So aku try, nak kata tak berpeluh, mustahil. Berpeluh juga, tapi kurang lah. Kalau korang biasa yang pernah pakai retro, ni betul-betul retro jersey zaman sekolah dulu kan. Macam tu lah. So bagi aku okey je, tak adalah buruk sangat. Dan berpuas hatilah dengan harga. Sebab kalau korang tengok retro jersey pun orang jual sampai 100 something kan. So diorang claim barang tu, nak buat pun cost tinggi, cost marketing lagi. So itu aku no comment. Masing-masing punya selera, masing-masing punya taste. So far aku suka baju ni dan aku berpuas hati dengan harga yang aku dapat. Dari segi jahitan semua memang kemas, memang cantik. So kalau tanya aku, memang aku sukalah baju ni. Aku recommend dan aku rasa antara pembelian yang paling berbaloi lah setakat ni. Good job dekat Terengganu Football Fan Club. Sebab ni first time lah diorang keluarkan jersey casual. Sebab nak tackle golongan muda, bukan golongan tua macam aku ni. So aku rasa tu pendekatan yang baik lah. Kalau diorang tak nak beli jersey Terengganu tu, diorang ada option untuk beli baju macam ni. Kat situ juga ada jual baju jersey untuk budak yang official punya. So yang tu name set pun official. So semua menarik lah. Sebenarnya pada waktu tu ada promo untuk barangan-barangan lain seperti Adidas, Puma, Nike tak ada, Lotto, New Balance, and then ada Under Armour. So lebih kurang dalam 30-20% berbaloi jugalah. Sebab contohlah yang aku suka ada satu tu Umbro Specially. Siapa tahu kan, yang tu dia punya kulit dia tu macam standard, macam apa orang cakap, Copa Mundial, lebih kurang macam tu. So bagi aku menarik lah. Cuma itulah, bullet tak berapa nak cantik. Raya-raya ni nak haul, walaupun dia drop sampai 300 lebih, aku rasa macam agak berat sikit lah. Dan aku ada juga pegang Lotto Stadio 3 kot tak silap aku. Yang tu jatuh lebih kurang 200, tapi problem dia yang tu bukan kulit, dia fox leather je. So fox leather ni adalah lebih kurang macam PU juga. So aku agak berkira-kira sikit lah kat situ. Untuk harga 200 lebih, kalau aku tambah 100 lebih, aku boleh dapat boot kulit. So habis-habis tu aku pun dengan koyak lagi aku punya poket. So macam mana, sekali-sekala kan, raya kan sekali setahun, macam tu je lah. Aku pun tak ada beli baju raya tahun ni. So aku rasa agak okey lah. Nanti duit kita cari kemudian. So nak ceritanya, dua tempat ni adalah tempat yang aku akan wajib singgah bila aku balik Terengganu. Aku akan usaha juga, sama ada aku pergi Bird Sepakat tu semata-mata ataupun aku akan pergi dekat Football Republic kat Kuala Terengganu tu. Yalah, sebab orang pun tak ramai dan memang banyak benda-benda menarik. Kadang-kadang tak silap tahun lepas Copa Mundial pun ada lagi dekat situ. So memang senang nak dapatlah barang-barang yang agak rare. Cuma tahun ni tak berapa sangat. Sebab diorang pun ada buka warehouse.
So aku pun macam biasalah, dah jadi macam rutin. Bila dah sampai situ, and then lanjutkan lagi ke KTCC Mall. So sebelum nak ke KTCC Mall tu, naik drawbridge tu. So naik-naik drawbridge tu, aku sendiri pun tak pernah naik yang atas. Orang cakap jalan atas cermin tu kan, bayar RM10 tengok bawah. Aku tak tahu lah. And then sebenarnya plan nak pergi Mayang Sari, tapi itulah, Mayang Sari scam sampai bila tak tahu nak buka. Memang perfect lah kot buka, sebab cuma yang tak perfect dia, aku rasa kedudukan dia tu tak berapa strategik lah. Sebab sekarang pun dah jam kan, tak buka lagi Mayang Sari tu. Yalah, sebab Mayang Sari tu punca yang akan ada Sogo nanti. Bila dah sampai kat CC Mall tu, aku ingatkan dah enak macam tu, nasib baik lah. Tengok barang menarik jugalah, sebab ada barang yang aku tak jumpa dekat Football Republic Kuala Terengganu tu, yang mana ada pouch bag tu lebih kurang dalam 10 ke RM20. Menarik lah pouch bag Umbro kan. And then ada glove, ada macam-macam. Kalau korang jenis yang tak kisah nak beli barang murah, and then lepas tu pakai setahun dua, and then rosak, sesuai lah. Dia orang tengah buat warehouse sale kan, sebab dalam tu ada satu lagi alisan warehouse untuk rakyat Terengganu. So berbaloi lah benda-benda dalam tu. Bagi aku harga price wise memang menarik, sebab dalam KTCC Mall tu bukan ada benda lain sangat kan. Nak kata macam Pacific tu biasa je, orang situ banyak. Oh, Starbucks beratur gila gaban kat situ. Memang orang Terengganu ni kaya-kaya nampaknya. So sekian saja ulasan aku berkenaan cuti-cuti raya bersama Terengganu. Terima kasih kerana sudi menonton, sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.